Hai bro, selamat siang bro, selamat beraktivitas dan selamat ngapain aja ya. Kali ini kita akan meliput bonsai-bonsai, maksud saya bahan bonsai di hutan kota Trenggalek. Oke, ini masih baru dapat. Ukurannya jumbo, sangat eksotis. Liukannya cukup ekstrim ya. Ini perbandingannya. Ini namanya belum diketahui, Mas. Bunut. Wah, ini kalau jadi cukup ekstrim ya liukannya, ngeri. Untuk yang ini bonsai yang ukuran jumbo ya, jadi ini serut perbandingannya nih, tangan saya seperti ini lumayan jumbo, ini serut, yang ini juga serut. Seka bukan Phil, iki nganu Mas, baru lagi. Mantap Mas yo. Liukane alami. Jos. Yo oleh-oleh ae to Mas. Soalnya perlasan ini. Aman urung-urung. Cukup ekstrim. Angker dan sangat langka ya. Jadi liukannya sangat luar biasa. Asem. Asem sing dandane sepayu, Mas. Serut. Amplas putih. Ini gayanya bisa dibikin kaskit ya. Semi kaskit. Ternyata banyak bahan-bahan bonsai melimpah di hutan kota. Ini ada wareng bro, wareng bintang Mas ya. Ini apa yo? Didol kabeh Mas, dol kabeh ya. Cara rego sekitaran piro Mas ini? Enggak, maksudnya ini disarane to. Mulai rego piro sampai piro ngene intine. Ning kene 30.000 enek sing cilik-cilik sampai rego enggak nyampe 1 juta, iki sak juta muncul ya enek. Berarti harga 30.000 sampai 1 juta ke atas Mas yo. Iki bar kena penyakit di mari. Iki mari kena penyakit. Lidus pange. Batang iki Mas. Iya. Bunjin. Iki lho ketoke. Kok mantep men bahane model iki. Iki bahane mbien 150 kae kok. Iki kan
liukane iki terus iki engko digawe kaya gasket medun rene. Terus iki engko ditarik ngene mahkota. Dewe terus kene engko mahkota utama. Sekitar piro Mas? Ngene iki cara 250.000. Bahan loro awalnya tak pecah jadi bahan satu tak pecah loro. Iki amplas sih. Lewat saya kok kini. Mas Muji, gula iki kok kini Mas yo? Kok kini yo. Hmm. Seenak si tok urung tak gowo tani Muji neng gue nih kandang kodok no. Ini start piro Mas nih? Lagi 200. 200.000. Kayak neng pot api wisan. Iki malah sing nepot apik model ngene. Ngumpet nganggur. Nek bahan cilik wis cepet nang. Nyantoya. Oke. Ya aku iki kecil banget to ya. Neng kakak ngurane kono sik. Ekstrim. Serut. Bergayakan. Ini kalau dibuat ekspresionis juga mantap ini. Arahnya buncin. Bahan harga mulai 30.000 sampai jutaan ke atas. Itu apa itu? Amplas. Asam mulai pengawatan dasar. Ada yang besar sekali tuh. Wow. Serut lumayan besar, sudah jarang ditemukan serut di alam liar yang cukup besar seperti ini ya. Ini juga serut rafting ya, tapi tahap pengelosan. Ada juga ini serut lumayan tinggi ya. Potnya biasa ini, kayaknya dibuat serut taman ini. Tapi juga bisa sebenarnya dibuat bonsai bujin style. Kimeng. Calon the Mac katanya yang punya. Ini sudah program akar. Potong sini. Sudah oke. Serut. Batangnya lumayan terkikis ya. Drama alamnya sudah ada ini. Ini kayaknya dibuat buncin bagus juga. Ini ada serut nih. Ini gaya apaan ini? Akarnya keluar semua ini. Jadi seolah-olah bonsai ini tertimpa banjir, tanahnya mengikis dan akarnya kelihatan. Ini lumayan bagus ini. Bisa dipinang.
Ini kumpulan mame. Ini cemara ya. Cemara. Mama-mama seperti ini kalau bisa mengolah juga prospek juga. Jadi ini salah satu bonsai-bonsai, bahan bonsai yang ada di hutan kota Trenggalek. Jadi hutan kota itu adalah suatu wisata flora dan fauna, tetapi juga ada bonsainya ya. Awas kak, ada motor. Jadi banyak jenis dan berbagai ukuran macam bonsai di hutan kota ya. On the rock. Yang ingin pesan bonsai ukuran mama, small, medium ataupun XL bisa langsung datang atau hubungi Mas Eko Saka di hutan kota Trenggalek. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di video yang akan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, dadah.